Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasda'inu ala umri dunia wa din Allahumma salli wa sallim wa barik ala syadina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah atas segala ridho dan izin darinya lah maka kita semua dapat berjumpa kembali pada channel youtube Anto Al Hikmah ini mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat kasih sayang serta ampunan darinya dan juga mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya selalu diberikan keberkahan keberlimpahan di dalam rezeki serta dimudahkan segera urusan-urusannya Dan diberikan kesehatan Baik secara jasmani maupun secara rohani Allahumma amin Ya Rabbal Alamin Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Telah berkata Syekh Ahmad bin Ali Al-Bawni Di dalam kitabnya Syamsul Ma'ariful Kubro Beliau berkata Saya duduk Di hadapan guru saya Abi Abdillah kami sedang membahas suatu ilmu. Suatu ketika, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki kepada kami, badannya menggigil karena ketakutan, kemudian memberi salam pada kami serta menjatuhkan dirinya di depan guru kami. Lalu mencium tangan guru kami sambil menangis, ia pun berkata, "Wahai tuanku, ketahuilah." Sesungguhnya hamba ini takut kepada lawan, kalau-kalau ia membunuh hamba atau berbuat tidak baik atas hamba. Padahal hamba tak mampu untuk menghadapinya, maka hamba datang kepada Tuanku untuk meminta tolong. Sudilah kiranya Tuanku membantu mengatasi kesulitan hamba dan menghilangkan kesedihan hamba. Setelah guru kami mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang itu, maka beliau pun berkata, Wahai orang laki-laki, besarkanlah hatimu dan janganlah engkau takut. Insya Allah setelah hari ini engkau tidak akan takut kepada siapapun. Kemudian guru kami mengambil suatu kertas dan beliau menulis A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Lalu beliau menulis surat Al-Fatihah, Ayatul Kursi dan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Muawwidzatain. Kemudian beliau menulis ayat ولا تخف إنك من الآمنين لا تَخَفُ دَرَوْكًا ولا تخشى ولا تَخَفَ إنني معكما أسمع وأرو لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ احْرِسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَاقْنُفْنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَاغْفِرْ لِي بِقُدْرَتِكَ حَتَّى لَا أَحْلِكَ وَأَنْتَ رَجَائِي رَبِّي كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قل لك عندها شكري فلم تحرمني ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى أبدا أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tasliman kathira wa an tahfazni wa tahrusni min a'da'i wa may yuriduni bisu aw makruhin urdudillahumma baksahu alayhi waj'al khayrahu bayna aynayhi wa syarrahu tahta qadamayhi wa may duli li au aw او غدرا فهو عائد عليه فاجعله موصولا لديه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا سم بكم امي فهم لا يبصرون فهم لا ينطقون فهم لا يتكلمون Hada yaumula yantikuna wala yu'zanu lahum fayatadirun Nun Fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul al alim Kemudian setelah beliau menulis, kemudian guru kami melipat kertas itu dan memberikan kepada laki-laki itu sambil beliau berkata, Taruhlah tulisan ini di dalam songkokmu: "Niscaya engkau selamat dari segala sesuatu yang tidak engkau inginkan." Maka setelah itu, laki-laki itu tidak menemui apa-apa yang tidak diinginkannya lagi.